Hai 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 semuanya, yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia. Siapa ya? Iya benar sekali, yaitu Natasha Wilona. Di mana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari Sabtu 3 Juni di tahun 2023. Dan menariknya pada hari itu nama dari Verrel Bramastra membagikan ataupun memberitahu kepada publik, di mana Verrel mengatakan tiap minggu Verrel menjadi mandor. Dengan kata lain, rumah baru dari Verrel Bramastra pada saat ini seringkali diawasi agar tidak molor ya teman-teman. Lalu memang pada hari sebelumnya nama dari Verrel Bramastra sempat bertemu dengan bos Bio Aqua dan Verrel mengatakan full team, tetapi kemudian Verrel mengatakan juga kurang siapa ya, seakan-akan Verrel menantikan seseorang. Kenapa bisa begitu? Karena memang di dalam foto tersebut masih tidak terlihat ataupun belum terlihat nama dari Natasha Wilona. Meskipun pertemuan dari Natasha Wilona bersama Verrel Bramastra mungkin tidak terjadi setiap saat ataupun setiap minggu, tetapi menariknya di sini nama dari Wilona bersama Verrel Bramastra mempunyai proyek ya teman-teman, di mana pada hari kemarin Verrel bertemu dengan bos Bio Aqua, lalu tepatnya pada hari Sabtu 3 Juni di tahun 2023 nama dari Natasha Wilona bertemu dengan bos Bio Aqua. Jadi pertemuan dari Wilona bersama Verrel Bramastra mempunyai tujuan yang sama yang berkaitan dengan bos Bio Aqua ya teman-teman. Sehingga dengan kata lain nama dari Rianto ataupun bos Bio Aqua menjadi salah satu perantara untuk menghubungkan hubungan dari Wilona bersama Verrel Bramastra. Bahkan terdapat juga sebuah foto keluarga dari Wilona, foto bersama keluarga dari bos Bio Aqua. Jadi apakah akan ada proyek baru lagi dalam waktu dekat? Mari kita stay tune bersama-sama, karena tidak bisa dipungkiri pada hari sebelumnya, tepatnya pada hari Jumat 2 Juni di tahun 2023, nama dari Verrel Bramastra di dalam video yang dibagikan oleh bos Bio Aqua mengatakan, dengar-dengar nama dari Wilona akan membangun 3 restoran lagi. Seakan-akan di sini meskipun hubungan dari Wilona bersama Verrel Bramastra tidak bertemu setiap saat, tetapi nama dari Verrel Bramastra selalu memperhatikan apapun yang dilakukan oleh Natasha Wilona. Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Karena memang sampai saat video ini dibuat, respon kepastian dari Wilona masih belum diberikan oleh Natasha Wilona tentang hubungannya bersama Verrel Bramastra. Jadi masih ada tanda tanya ya teman-teman, karena Wilona masih belum memberikan kepastian yang sangat jelas mengenai hubungannya bersama Verrel Bramastra. Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Mari kita sama-sama berikan doa yang terbaik bagi mereka berdua. Oke guys, jangan lupa untuk kalian semua subscribe gitu. Di subscribe. Oh iya, jangan lupa di subscribe. Pokoknya jangan lupa ya di subscribe, di unsubscribe, jangan lupa di block, di restrict, jangan lupa di block terus di report gitu. Jangan lupa guys subscribe di channelnya Delisha, Delisha the Donut ya. Hai semuanya. Aku disapa apa juga? Hai. Jangan lupa Delisha katanya punya YouTube channel. Namanya apa? Delisha the Donut. Iya, jangan lupa di subscribe, terus di like dan di komen videonya dan di share ke teman-teman kalian. Jangan lupa. Thank you. Halo, udah datang. Sama-sama. Thank you so much. Semoga semakin muda, semakin terus berkarya. Amin. Sukses terus buat I Will Network. Ini pagi atau udah siang ya ibu-ibu ya? Udah siang. Dari pagi ya? Gak apa-apa ya? Kesiangan gak apa-apa ya ibu-ibu ya? Kesiangan yang penting ibu-ibu kan kesayangan. Gimana kabarnya bu?